Oke teman-teman, sebelum ke spot udang, jadi kita mampir dulu di sebuah jembatan jalan raya, nggak jauh dari tempat kita. Kita mau lihat buaya aneh nih teman-teman, makan kerupuk. Jadi kita panggil cukup pakai kerupuk aja. Oke. Semua ada 4 ekor, tapi yang nongol baru 2 ya di belakang. Wah, besar ini. Besar banget ini. Ini gede ini. Bro, nariknya gimana, Bro? Nih, kita kasih kerupuk. Kerupuknya premium. Dapat nih nganak ya kalau bisa. Oke, Bro. Udah kenyang ya? Masuk segitu kenyang kerupuk. Badannya gede gitu. Disuruh nganak sih dia enggak mau nganak. Kalau jinak enak banget ini dinaikin buat ngincin. Nah, itu tuh, tuh. Tuh, itu lebih kecil ya. Wow. Tuh, Bro, satu, Bro. Lebih kecil lagi. Ada dua. Satunya ke sini dua-duanya. Salah satu tubuh aja batu bata. Buaya makan kerupuk. Ini satu tuh. Kalian 4 bro ya? Iya 4. Wandi, Wandi. Wandi, Wandi. Wandi, Barjo, Wandi. Cigit kayaknya tuh. Hah? Wandi gede. Bagi temennya, Bro. Enggak berani, enggak berani yang kecilnya tuh. Satu udah pergi. Balik takut dia kecil. Iya. Yang kecil enggak berani di sini. Wah, strike tuh. Strike buaya. Strike. Wah, ngajar warjok strike. Patah, weh. Sayang banget, Bro. Ini enak, Bro. Iya, emang benar. Allah. Ini nih Bro, yang kita mancing udang sering ketemu ya begini. Yang ada yang segini, ada yang kayak tadi kecil. Ini enggak makan kerupuk ini tuh, Bro. Hah? Yang mana enggak makan kerupuk tapi. Enggak. Karena daging. Tuh. Kadang tuh kan banyak pemancing yang pakai ini perahu kecil. Dia lewat di samping loh. Pernah lewat di samping perahu yang kecil loh. Terus dia apa? Perahu goyang dong ya? Iya. Nih, kerupuk terakhir untuk kamu. Kiki. Ajo. Wah, Kiki. Ah. Mana? Bagian dia. Bangkur. Tetap angin. Mau dong. Satu ekor tuh. Panjang ini. Panjang banget. Sekali-kalinya ini benar-benar secara jelas ya. Bukan di penangkaran ini. Iya, tuh yang satu yang kecilnya datang. Liar-liar ini dari balik jembatan. Belum yang dikasih makan tadi yang di sono dia tuh yang mau di sini. Kedepannya buaya ini tidak akan lagi memakan kerupuk yang kualitasnya rendah. Karena yang kita kasih adalah kualitas premium. Dari mana Bro? Yunus Snack ya? Iya. Kerupuk asli Bangka sendiri. Tuh, kerupuk asli Bangka. YS Yunus Snack beli di bank. Semua tuh badannya lihat ini. Mungkin tiket melihatnya gratis, tapi untuk membeli kerupuk premiumnya ya di kisaran 120.000. Iya, beli lihat sih kok. Keren nih. Dulu orang itu turun ngobrolnya. Enggak nyampe. Dimakan loh. Iya, jangan wah kerupuk kulit nih. Gua pernahnya kerupuk kulit. Hidungnya begitu ya. Iya, hidungnya kayak bisa tuh. Ayam bulunya, bulunya. Ada yang gergaji. Ya. Yang moncong panjang tuh ada. Moncong panjang bisa diganas ya. Beda-beda lagi ya. 4 satunya tuh moncong panjang. Di Pulau 2 ada loh, Bro. Dia datang lagi tuh. Pulau 2 yang kapal itu. Iya. Tengah laut. Iya. Nyebrang kali ya.
Ini kisah awal buaya makan kerupuk. Itu berawal dari ada yang mobil bawa kerupuk nih buat disebar ke toko-toko. Nah itu kan kerupuknya kadang kadaluarsa tuh. Nah dibuanglah ke sini. Jadi buayanya terbiasa makan kerupuk kadaluarsa di sini. Itu. Tapi sekarang makannya premium gak kira-kira. Ini premium. Hari ini premium teman-teman kerupuknya. Maaf ya nanti nggak ada kerupuk siram demi buaya. Pelajaran juga nih. Kalau oh, yang air yang tenang itu tidak selamanya di bawah ngacir. Tidak berbahaya. Bisa 25 knot itu. Enggak ngacir. Enggak ngacir. Lihat, lu di ini.